Halo guys, assalamualaikum. Ya ampun, rempong banget ya hari ini. Apa kabar nih? Oke, kali ini mau bahas tentang satu Eka tadi yang tentang bayi pakai jilbab ya. Sebenarnya tadi tuh Eka cuma beresin lemari, tuh beresin kerus-kerus yang belum selesai beresinnya. Karena berapa bulan lagi mau pulang jadinya diberesin kan, dan ada beberapa potong jilbab yang udah gak pake. Eka pikir ya, daripada gak pake kan dikasihin temen gitu. Ternyata yang inbox banyak gitu, dan kayaknya gak kebagian nih gitu kan. Jadi Eka tadi share-share sama teman gitu, ngobrol. Bentar. Oke, sorry. Jadi imbokan sama teman, dan ternyata teman-teman banyak yang ngasih saran positif gitu, dan mereka yang udah istiqomah pakai jilbab gitu mau bantu gitu jadi donatur. Kalau misalnya memang ada teman-teman yang memang punya niat banget gitu pakai jilbab cuma kebentur di dana karena masih baru kan, nah Eka mau bisa inbox Eka gitu, bisa inbox Eka, nanti insyaallah di Eka kirimin gitu. Dan kalau oh tadi itu ada yang inbox juga curhat gitu, ada yang curhat sama Eka, Mbak di sini tuh susah, saya tuh mau pakai jilbab gitu, pengen pakai jilbab cuma sama majikan nggak diizinin gitu kan. Bisa inbox Eka, nanti Eka punya teman yang insyaallah bisa siap bantu buat ngejelasin ke majikannya apa aja sih hal-hal kita di sini gitu. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, kalau misalnya punya temen yang baru di sini dan memang punya punya niat gitu pakai hijab gitu cuma masih kebentur di dana gitu karena masih baru, ya Eka tau lah berapa sih si dompetnya kalau masih baru di sini. Ya pernah. bisa inbox Eka, nanti insyaallah dikirimin ya gitu. Oke lah, itu aja. Kalau teman-teman yang mau jadi donatur juga bisa gitu ya, mereka misalnya kak mau ini aku ada berapa jilbab nih gitu kan, bisa inbox Eka aja. Oke lah. Oke guys, tetap jadi muslim yang bermanfaat untuk umat. Keep humble and istiqomah. Oke, assalamualaikum.